soalnya dia tidak masalah. Teman, perkenalkan aku Putri dari Jawa Barat dan hari ini aku akan men-take over Direktur Utama Telkomsel, Pak Henry Mulyasyam. Jadi teman-teman penasaran gak sih seharian ini akan seperti apa perjalananku sebagai CEO? Tungguin terus ya! Hari ini deg-degan banget sih Kak, karena semalam tuh sampai susah tidur, udah ngebayangin nanti gimana ya. Tapi aku selalu inget quotes, it seems impossible until it's done. Sebuah sistem yang responsif gender gitu ya, yang juga menghargai nilai-nilai tadi. Lalu juga mungkin untuk ini ya, produk-produk Telkomsel gitu ya. Karena Putri juga menggerakkan teman-teman bumi disabilitas yang teman-teman disabilitas lainnya yang sekarang lagi survive dan berjuang di bidang UMKM, industri kreatif, dan ketika tahu Telkomsel juga punya produk turunan di sana, ekspansi ke e-commerce gitu, semoga itu semakin aksesibel ya Pak ya buat teman-teman lainnya. Apalagi coverage-nya udah sangat besar sekali, semoga semakin berpihak pada mereka yang sebenarnya butuh akses ke sana Pak, dan bisa membuka kesempatan bagi semua orang dengan setara. Kenapa penting gitu ya, mungkin jajarannya. Selamat datang di Telkomsel. Saat ini kita sedang berada di IOC, Integrated Operations Center. Ini sifatnya confidential, tapi untuk kakak-kakak kami persilahkan masuk. Gak menyangka sih Kak akan sejauh ini gitu ya. Ternyata aku terlalu meragukan diri dan menganggap ternyata aku capable ini loh untuk bisa sampai di sini. Jadi teman-teman jangan ragu, singkirkan dulu nih barrier-barrier yang selama ini jadi self defense nih ke diri kita kayak gitu. Perempuan muda adalah pemimpin baru masa kini. Di Telkomsel, kami percaya bahwa memberdayakan perempuan muda tidak hanya menjadikannya tumbuh dan berkembang, melainkan juga membantu sesama mereka, keluarga, dan masyarakat luas untuk berkembang. Selamat Hari Anak Perempuan Internasional. Girls Run the Tech World. Halo, saya Putri, finalis Girls Takeover 2021. Selamat Hari Anak Perempuan Internasional. Semoga semakin banyak perempuan yang maju menjadi pemimpin dan bisa berdaya, berkarya, dan bersuara. Terima kasih kepada Pelindo Indonesia, Kementerian BUMN, Srikandi BUMN, dan FHCI yang telah menyelenggarakan Girls Takeover 2021. Saya yakin dengan adanya kegiatan ini, semakin banyak perempuan muda yang berani memimpin perempuan.